Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum. Betul lali. Entah nih mantuk. Nah, kontita. Ngeles sih, jam 4 baru pulang. Paling sih ngelas aku. Oke. Oh, halo. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Oke, halo. Halo, ya Allah. Mwah. Jangan lupa anu kok ramok banget, tak gel. Udah nengono mau. Masa? Pasar ana om ya bi dulu. Lah ya aku kok pun tekot dhewe iki aku. Gitu kan wis teko ta? Assalamualaikum. Halo. Terakut dungan. Kuah, cik salat nasi. Apa nih? Gak kamera ne. Apik lah. Apik sing iki tapi sing dicas. Nah, diuso. Ya, siap. Pokoknya bilang bule-bule Ika cantik gitu ya. Ayo dibawa mobil kafe. Ibu. Ingin menyapa bunda-bunda nih semuanya. Apa kabar bunda? Nah, ini kebetulan saya sedang acara di rumahnya kakek ipar. Jadi suami itu ada 7 bersaudara. Dan ini di kakak yang nomor 1. Dan ini acara lamaran gitu ya. Jadi istilahnya keponakan ini yang lamaran. Keponakannya ini usianya di bawah saya. Gak jauh sih, terpaut 3 atau 4 di bawah saya gitu. Tapi tetap tua saya ya, cie tua. Gitu ya. Jadi ini mau nikah gitu. Gitu ya, ini sedang acara lamaran. Dan ini dapatnya atau calonnya itu tidak jauh dari rumahnya.
ini tinggal nyebrang jalan tol gitu. Ini jalan tol yang ini adalah jalan tol Solo Surabaya gitu. Itu kita lihat ya, lampu-lampu terlihat, ini pas di atas jembatan layangnya tol gitu ya. Jadi amazing gitu ya. Kalau siang pemandangannya bagus gitu. Ada jalan di antara sawah dan kami lewat di atasnya begitu. Jadi memang amazing pemandangan gitu. Oke teman-teman, simak terus videonya ya. Selamat menonton. Kemudian ya. Alhamdulillah, caranya sudah selesai dan didapatkan tanggal itu nanti bulan 3 nanti. Oke teman-teman, yang mau ngikutin videonya boleh komen di bawah ya. Kira-kira acara pernikahan itu lebih baik gimana? Kayak gitu, boleh komen di bawah. Dan ini calon mentelai, calonnya keponakan saya tadi ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tekan like apabila suka. Jangan lupa subscribe. Tinggalkan komentar yang positif. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga terhibur dengan video sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Dan mohon maaf, ini videonya tidak saya edit ya. Jadi memang agar terdengar suasana aslinya gitu. Jadi sebagai kenangan. Bye-bye teman-teman.